Wali Kota Tangerang Arif Ismansyah menyatakan grafik penurunan COVID-19 karena angka sudah jauh berkurang dengan keterisian tempat tidur sudah 52% dan kasus perharinya di bawah 155. Wali Kota Tangerang Arif Ismansyah berharap masyarakat tidak lengah di tengah menurunnya kasus COVID-19. Rasanya sih kalau saya pelajari belum ada yang signifikan ya, artinya memang perpanjangan ini dalam kalau dilihat dari indikatornya angka kesakitannya udah jauh berkurang ya. Bor itu sudah 52%, terus juga angka kesakitan harian kemarin datanya 155 apa ya? Gitu, udah sedikit dari data NAR-nya ya. Begitu juga dengan angka kematian 21 digit. Nah, hanya saja kita nggak boleh gegabah. Ya. Pemkot Tangerang juga masih terus siaga dalam menerapkan pelaksanaan operasi aman bersama agar masyarakat tetap waspada dengan selalu menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Herman Arif, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network.